pelan. Padahal mati di rumah. Mana lagi kuli disumbangkan, disedekahkan oleh keluarganya di Melaka. Mana tahan. Ya darah tempatnya akan bumbung. Ya ngapa tuh. Ya ngapa tuh. Ya kurang mengal ada. Masa bumbung. Tumah besar memang ya. Diwak lalu masih dekat. Masa lalu bagaimana sih boleh rada enggak. Aku kemana. Maknya itu roh. Dia ada itu di dalam sebuah riwayat. Ternyata itu roh. Roh kan tidak mati ya. Ternyata itu roh juga itu. Maka ada lona badu-badu selalu singgah-singgah di dahan-dahan itu mak bicara cerut tu pada baru kena banyak tu bangun setinggi kena saya alhamdulillah ni kau anak tu ya tiba kiri kak wah luar biasa kena saya itu kena saya oh ih kau pakai malak kena aku pakai malak eh jangan jawab aku kena bagi tu semua dia tu masalah tu tu ya tu sogi taruh kena saya dah mata dia masalah pak dia gana barang-barang masalah ini langsung bukti ini mana kamu Iga anak-anak mana ni gagal? Iga mat tujuh. Matanya masih sekolah, tapi dia kamis semua. Matanya sekolah, tapi dia peringkat. Dia tak lupa mobil mana, kau tambah mengalat tak lagi. Jadi roh itu, maka itu yang selalu dikirimkan ilah roh. Ya, Al-Fatihah ilah roh kepada roh. Kenapa roh itu yang tidak mati? Makanya dikirimkan Al-Fatihah. Ya, itu tu makna sih. Dia gagal lagi, dia gagal otomatis. Kaca betul otomatis ini. Iki ruh, ilah ruh itu kata ilah ruh karena ruh itu tidak mati pada akhirnya disatukan oleh nah, jadi sedekah itu luar biasa Bapak Ibu terjadi makanya ajalah maka masih ilah tuh mana kasih ilah keufah si bola ini tuh nama siki ada tuh nama reke malah tuh nama peti nah tapi itu dia itu si batu maku tuh si lalu tuh si bola tuh si gigi si bapak ini dan kata masih ikut punya lulang itu nah ya dia sangke jari ya sangke to sikke jika poji itu pak to sikke sang diri ke poji pada anda to sikke jangankan Allah jangankan siapa saja to sikke sang diri dia poji to sikke jika jari ya sangke to sikke itu jika poji ini Bismillahirrahmanirrahim yang sama-sama kita muliakan kita hormati hidup piring kita berat ala pirendah dapat lebih kemanin guru-guru kami semua tokoh agama, tokoh masyarakat yang sempat hadir pada malam hari ini hidup piring dan yang kita berat ala pirendah seluruh kerabat keluarga almarhum ya almarhum Bapak Andi Muhammad yang telah memberikan amanah kepada kami pada malam hari ini untuk menyampaikan takziah di malam yang pertama ini berkhusus kepada seluruh jamaah jamaah masjid yang menyempatkan diri untuk hadir turut merasakan duka minus raga-raga keluarga daripada almarhum semoga dengan kedatangan kita semua menjadi obat terbaik bagi keluarga sehingga insya Allah cedek tak cedek kuritu pendi sara ini nama yang kekena keluarga sedikit demi sedikit akan berkurang ya makasih begitu pula seluruh ibu-ibu yang ada di dalam luar biasa pada malam hari ini megangi wita indo-indo iya ibu-ibu sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bodoh-bodoh setipal ya mungkin masih capek ya memang kalau kita terkena duka itu biasa terasa capek
si untungi sarah si bawah tekuh. Saya ulangi kembali, semoga yang kedua kalinya nanti insyaallah ya walaupun insyaallah yang menjawab salam saya, kita doakan semua semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin. 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 Oh. Ia menjawab salam saya, moga-moga juga dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Amin. Ibu-ibu yang ada di belakang saya, di depan saya semua, kira-kira yang masih punya cicilan, ya moga-moga juga dimudahkan oleh Allah kalau masih ada. Amin. Ya, matang-tang yang kamu faham pesakan. Yang tidak menjawab salam saya, insya Allah kita juga doakan semua, moga-moga suaminya kawin lagi. Ya, pemenit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'd. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal mutakabbir hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilman yaqin. Latarahundal jahima thumma latarahundaha aynal yakin thumma latus'alunna yawma izin anin na'in. Qala aynan lala akhratani ila ajalin qarib fa'asaddaka la'akum minas salihin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu bab kullun nas dakhilha. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah takziah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah kalimat yang paling pantas kita ucapkan pada kesempatan ini. Fugala ta'ala nafak guru kita. Makini fugala ta'ala rinna kurangi alladzina idha asobatuhun musibah. Qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allah sendiri yang mengajarkan kepada kita. Maka dengan rekodakannya kusiti musibah siti pacoba apapun itu. Pacimbulai roh musibai nasabah kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada apa dengan kalimat ini? Kenapa bukan kalimat yang lain? Ternyata kalimat innalillah itu adalah obat yang paling mujarab. Jadi mentor obat apa turut ifungalatalah. Kenapa? Musibah kematian
adalah salah satu musibah besar. Matana itiwi di tujunda ini rupa tauwe terkhusus ir keluarga yang terkena musibah. Bukan main keluarga kita yang sangat kita cintai, kita sayangi. Iwa si raga-raga sewani si olopolo bercanda ria. Tiba-tiba kita harus kehilangan. Maka ini menjadi berat. Kalau kita kehilangan dompet, tidak ada masalah. Kenapa? Ya, mereka dompet nanti yang ini. Mereka lisan lagi-lagi, ya masih bisa kita dapatkan lagi daripada itu. Tidak ada masalah. Meskipun kita mengatakan juga innalillah, tapi meringat. Biasa kita kehilangan mati manuta, tapi puri pandre-pandre mandi cinta perbuah, mesu mandi hijau kajok kajui di tata dega masih pak otok, aje pok agak bebamu ala liolo pun pura di pandre. Iya. Tidak ada masalah, tapi ketika keluarga kita yang terkena seperti itu, ini menjadi masalah. Makanya pun Allah Ta'ala diseng atangka nasaba alena pancaji kiknalik di pak murah. Pahangi badejana aku innalillah pahangi ikmu pahangi roka lima mati kipak murah aga sininda tu anu ya engke boleh pungala ta'ala engke boleh ku ya muskil le subhanak pahangi roh hakikat semua yang dari Allah itu suatu ketika atau suatu saat nanti engke tu malaika matu jempu mana ketacicipi ya. Satu persatu kita akan dijemput oleh malaikat yang memang bertugas untuk khusus menjemput manusia satu persatu dapat tawa mana kiri lantai kiri buruk Pak Dieta ketah mata aku ayahaku utta kazur hatta zur tubul bakobir kalian berlomba-lomba iku pak darai puah kili-kili lari nolah itu iku pegawai ye kili-kili pada joka mana katron iku gurui kili joka mana nolah pak guru pegawai juga begitu papangi papata si joka mana berlomba-lomba untuk mencari sesuap nasi mapak kepungan tapi pada akhirnya apa? Hatta zurtul makabir pada akhirnya kita akan kembali lisu mana kita patah mana kita rorlanda kubur iro malaikat ya. Rela atau tidak rela, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, akhirnya kullu nafsin zaiqatul maut, kata Allah, semua yang bernyawa pasti akan menemui, pasti naruto ya sangnya amat ini. Kira-kira ibu-ibu yang ada di sini menjawab-jawab apa kita? Iya. Bayak sakit terganggu pernafasanku. Tak kalian kan tuh sandaku. Ya. Karena beberapa hari ini, ya. Apa namanya, abang tiga toka. Pendiri Allah ini malam ketiga, matuaku. Musibah. Ya. Padahal waktu narojoka, tidak ada masalah. Begala, tapi dia ada nalisu, nalisu apa sih nuhala? Lu gimana? Ipalisu mau dibawa kata dia, semua yang bernyawa pasti akan menemui kita juga yang hadir pada malam hari ini dia dari sekali tak berpaluskan. Mungkin malam ini kita yang menghadiri taksiyah dia dari sebanyak sangat ini lagi ini si taksiyah. Mungkin malam hari ini saya bertakziah, mungkin besok atau lusa atau mungkin bulannya, minggu yang akan datang, iya sih takziah. Mungkin malam ini engkau fase tita, ya mungkin saat suatu saat dia ini nggak fase tita sih. Tapi mudah-mudahan pada malam bagaimana menurut tak, ya kita berdoa kepada Allah, malam bagaimana menurut tak tamat waktu. Kemudian kita bisa mengumpulkan pundi-pundi amal yang menjadi
apa namanya, bekal terbaik kita menghadap Allah. Maka kalimat innalillah ya darbakbura kami nampak kesih teman-teman. Zaman dimulakan oleh Allah. Nah sekarang kembali kepada kita. Di tengah nalata malaikat. Nah sekarang akan balik. Jadi ada tiga lalang yang narik di malaikat maka ada tiga tanah adik. Tiga agak lalu. Tidak ada jalan untuk tidak menuju di sana. Mau tidak mau. Makanya sekarang bagaimana menghadapi itu. Ya normal dipikirin. Karena tidak ada yang mampu untuk kemudian menangkis itu deh ya. Kematian tidak memilih memilah. Dia pilih-pilih merek. Kamu mau orang kaya atau miskin? Kamu orang mau berpangkat atau tidak? Orang biasa? Tidak. Malaikat mau tidak memilih dan memilah. Malaikat mau tidak pada sebab buana. Kuasa dia kata pada sebab buana apa ada ini malaikat. Ya dule yang kari lopo kalatala. Ya buah kesihatan mana ya ruwe. Mataku lopo kesih. Aja sana kesih mana buah kesih ya ruwe. Mana pura mabe deh buah. Ya pada pura malak ya buah. Ya telu anak depa micu mana. Diga lupa sih kole buah. Seandainya yang ke peristiwa buah malaikat. Tapi namanya malaikat. Mau kebet. Itu yang lagi peristiwa buah kalatala. Apapun perintah Allah. Ayo nak. Makan aja nanti aja ini semua adalah fakta Bapak Ibu sekalian, maka persiapkan diri kita. Makanya di dalam Al-Qur'an narati pengalatala Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ini kata Allah. Isininna ataku matabbi'in itul qulariyya wal tanzur pada farisani alimu nafsun alimu ma qaddamat lighad aga upasadiangi alimu mangolok koyya ungkamatu malaikatku jampukuh magan siap moko kan. Kalau ada malaikat nanti saya utus untuk menjemput kamu, bagaimana dengan amalanmu? Tetanggamu maka simaga asibopulamu sibawa pada beli belamu di tegamu sibombe bombe. Ya. Aro. Ibu. Di tegaga di. Siap. Iya. Ya kuna jemput pematu, maka di hubunganmu dengan keluargamu, suamimu, istrimu. Itu kan angka, iku lakiyemu bale-bale minimu, maka aku lembur. Tapi ternyata lembur. Kamu perempuan, itu kamu are-are lakimu. Ya. Aktif majelis talim, tak tahu majelis talim nah aktif kalau mana dia dapat relakain mah kalau dok kamar majelis talim dia tuh gak kue dia maga agak pemburu wabila mana eh dia kayak ada hair malu buka alu nanti mau menuturan ini dalam parisarisak iya lo kan juga pak majelis talim kan tadi pak ustaz kemarin sih mau aku ya bila tanya weh perperik aduh mah urusan dia lewe kok mana kenapa bro ada dia katanya aku namanya Staling DC capak nah DC ini harapan kita surga bagaimana bisa mendapatkan surga nah surga tak aki boleh ya punya di patri nah surga lalu maka sih itu menjadi Stalingnya aku rumah guru ki memuki DC apalak padece tapi padre bato yolo ku boleh dapet joga gitu aduh betul kasih supaya kenapa mak berlipat-lipat pahala kita iya jadi aja lalu kasih dilalu disuruh karena kekusuruh gata boleh di pangkasaran itu bagi cara
karena surga seorang perempuan istri. Surga seorang istri adalah suaminya. Ya. Dan surga seorang suami adalah ibunya. Jadinya benina. Pak sandinya benina. Benita ini surga tak kurane merajak tamu surga. Pak magai malam malapi peringgara makun teh. Iya. Nang kesalata cak taci di negara. Mak puluh-puluh tu di nafanya ninggara. Yaitu tobat-tobat namun bagai dosa tak atas salah tak anak-anak tetap ini tak tampil tobat-tobat tapi yaitu makun rai namun bagai tak salah salah teri-teri ini kalau orang laki nak ya tampil itu di situ. Nah, makanya aku nih apa kasih ini bagaimana makan puala telah periksa mana nih roh periksalah semua itu maka nih engkau lah kira-kira makasih mana maka ya aku najam punuh maka ini terutama kata Rasulullah di dalam hadis makanya Nabi tak awalu yuhasibu bihi abadi yawmal qiyamah amalan yang pertama nanti dihisab oleh Allah bagi seorang hamba nanti di akhirat agarna as-salah sempajannah. Ibu, itu kan dari BP di lalat tuh, dia kan seperti mati. Oh ibu, bapak, iya. Ini masa panjang menambah tiga, alhamdulillah. Masa panjang menambah tiga, lagi nanti yang mati. Iya. Jadi apapun aktivitas kita, sesibuk apapun kita luangkan waktu kita untuk sholat, namun terlambat mungkin. Iya. Pak itu sempajang ya teman-teman. Jadi saya katakan kataan grup itu berarti nanti masih sempajang. Engkau sempajang tepat, engkau sempajang mapet, engkau sempajang mapet. Kata sempajang tiga pawet tuh, tiga kira-kira koroh, tiga kira koroh, tiga agadi, tiga. Apa? Tapi taruh ni pun sempajang mapet tuh petuk kamu. Iya. Pak Yatu matu di Farisa pertama dia ini kesana kita adalah sempajang engkau magah. Ya ku dia metode gagah sampai jatah langsung kibana kali nolok ibu malata agak tak melalui farisa. Ya Allah ada malaikat ibu farisa diga puasana tatah kasama ega ada puasana puan sening kapis lengkap puasa daud bahwa ramalan wah hebat puan. Jadi bukan Allah Cina. Jasaan Mufarista ya lihat. Ya Allah. Mufarista di kepang iya yuhi pun di kepahalana iya hajinah. Nasabah hajinah iya tata buah luar biasa. Setiap tahun naik haji. Umrahnya. Namun si rupu minta kula lenggel minta umrah macu isi. Kadang teki lalu ada salah kula umrah. Saya baca kak. Nih kata murus iya. Utaras permaku ke ega ada di nopo bakal engkau tahu lo benre maka lo bapak cuma pelisu ega ada puan apalaga uhitun diga ujung lo diga kan pengalah kalah bodoh itu nanti jadi malaikat terus agar apa lagi yolo peris kan apa kalah tak sempat jantan yolo engkau moga engkau moga ikut kemana tak petuh-petuh maka tuh 40 lebih pak depu-depu lebih ya siapa tahu megamaku tuh sempat jasunak lah nah gitu
ibu-ibu aja dia tentu lo dia yang enggak biasa ya tuh biasanya sempatnya sunnah wah kadai sunnah buah Pak Bia kita ngakur saya sunnah buah padahal itu sunnah yang katu nasihat waktu sangat-sangat dibutuhkan jika dan misalnya lo sampai yang para lu tak sembo-sembo maka sholat sunnah adalah penimpilnya patimpilik iya apa ada lawan yang jihari terpal ibarat ini adalah salat fardu ibarat yaitu sembo iya roh terpali tapi jika yaitu adalah sempatnya sunnah nah, iya roh tapi engkau tu matu tau seribu dina pungala pala lele lele pati papi je nah dia kawan dina pijak maka apa sempajana dua tas tak kedua mesti tahu apa itu Idul Fitri dan Idul Adha nah ya roh Idul Fitri Idul Adha sempaja sunnah ya berarti papi je nah dia kena sempaja perlu ya ini kan papi je mati nanti lo papi je ada lo bijak artinya apa Bapak Ibu sekalian luangkan waktu kita untuk sholat ya makai nasabah itu sempajangnya mencajiwi sesuatu yang sangat istimewa di sisi Allah bahkan di dalam sebuah riwayat makedai yang riwayat makedai inna sholata fitbit kamau diirwasi minal jasabah agar bertanya inna sholat fitri onronga sempajangnya rilenta agamai fadeki onronga uluwe rilenta watak keliru saya ulangi kembali riwayat mengatakan inna sholat fitri onronga sempajangnya rilenta agamai pada ki ondonda uwe hilangnya watakkal kira-kira kalau saya tanya ibu-ibu sekalian penting ya roh uwe penting gak kira-kira yang luta penting di iya penting pun rasa ya. Kalau ada orang sering kita dapat engkau tuh nega jari biasa kita dapat nega jari nega sih tuh ada santai roh tau salah-salah tau tapi salah-salah sih biasa kita ajak bicara weh kesindiku weh kesindiku weh main kesipur ke kecelakaan dia kadang weh puapur ke kecelakaan weh di pengelian weh biasa kita ngomong sama-sama gak ada masalah tau salah-salah biasa kita dapat ada orang ini gak jadi gak serak deh kayak runtuh kursa dia namol kumah motor gitu kursa lampu biar itu biasa kayak runtuh kursa dia gak jadi biasa madepnya kursa dia kayak poncingan di dan tuh saat dia maka kikasi itu salah-salah ya dia udah perang kita beri meskipun ke mana makan aja timbal lagi kursa lampu dia udah perang setidaknya mak beri ya Pak Yita kasih wih tidak ada masalah tapi coba gare tulis sumatu kue oh tulis sumatu maka dia pun dia bola maka nandiku aja sana temen dia ini tabat buka iyo lo maru kadir ini bener lah leta mandi mana tau di sana lokim mandi tapak kapal tato pun dia gulung dah agar dia wow kurlojok kelar kurang apa tak lah aku di tiga mani korona pakar banget sih ini lima ini lima mana di majel lo mani bawah kesel venung di agak di dasar paling apa baru kita
flying in. Ya. Di meter nak kena apa salah-salah aku. Bunda, makan meter. Seta. Seta. Jadi kuda gak wu seta. Seta. Nama kena lah minta. Yeru sempajangnya di lena gak berpada uwe. Pilih gak tak kena. Jadi jam itu makan Nabi, orang yang tidak sholat itu orang yang tidak berkepala. Dengan rumah yeku, dengan ulut tak ada sama dia. Siapa? Pertanyaan nah, enggak gak siapa? Tak masuk rumah? Enggak? Enggak. Yang masuk itu adalah manusia. Tahu, namun si pulau-pulau mah, artinya tahu salah-salah. Jadi dia metode lalu itu kena sempajang. Apa surga Allah mengalah Ta'ala ini karena kali doang itu di mengalah Ta'ala macetnya kita tapi Dewi dawan diku kamu apa sila surat tangkis di dalam masa pasir heh heh dan selaki ke si itak tuh tentu kau tahu dia gue lumbu deh ini dawan di kenapa iya sang kita sila lo dan gue puluh boleh ya kita harus saling mendoakan ya raya ramadhan jokat pada jokat tuh malam hari pas iya kagarit bertumpah di si bimpakoro bersiji itu tertaruhnya lo artinya apa pas terpajak bimpah taruh di ya peti lo di lo bersiji di lo ada anak muda kita dapatkan di depan masjid di magitar masalah lawak di radio ya aja tak pada iya kerukunan ah gaya kita mana coba dia malah itu tanyewa madai cema karena ikutu masuk pajak nih tapa episode ya Allah nih yunu ya Allah itu murah itu masuk pajak kita pas itu mah gitar aku matuh kamu lebih kutu matuh nah iya mati lu gak ada masalah tapi engkau tuh matuh masih uat yaitu anak muda nanti kalau terima kasih moki mewah deh kamu matuh nah cili-cili itu aku masih nyekir aja tapi kok tilang pada akhirnya tamatoy masuk pajak namun dia nak gini macoy kasih apa ada di sini tidak tapi itu mati tidak juga tak dicampe tau ini kalau baru sih nasa campe bolo-bolo wale lah juga tau di bolo-bolo wale padahal ya bukan lebih mati ya sih kapan cara-cara nah pada akhirnya ya romatu anak muda ya udah puji di tangan sih jadi jangan-jangan diledek jangan dihina tapi berikan perhatian supaya ini orang akan betul kecipal masih dan kita tetap juga istiqom yang mana diulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi asempanya yang kedua alena almarhum ya tentu ilili di rumah yuli di kumalah ta'ala buku sekalian apa yang diharapkan oleh orang yang meninggal itu yang harus kita paham. Jadi dendeng ya roh ini sampai jantara untuk orang yang hidup artinya ini nah pengajar lori ditafa itu kan artinya memang pengajar jadi kehadiratan ya wadi selain mendoakan juga sebagai nasihat untuk kita jadi nasihat ya sampai jadi kemudian kita kembali kepada almarhum ya keluarga, sahabat, cucu itu siapa saja orang meninggal itu termasuk alina tempat Adi Muhammad apa mula pertama calorik nak buru selalu mengharapkan dua hal maka makadai Abu Labi Umar berpasan niro keluargana makadam wahai keluarga tu niro punya Umar anakna Umar bin Khattab ibadah Nabi jadi ya kasihlah suratnya ya Abu Labi Umar ibu beda ku Nabi Ta ya sangnya Hafsah ada apa sana wahai keluargaku jadi matu sewaktu dahala nafung Allah Ta'ala ya ku hura nak dilemak hura nak dikubur ya ku mendek di tawai ku keluargaku di sana apa pendek on romoko ya Allah yang kau lakukan adalah itu datu dak kuri sedene ulukku
lampuna ulukku membacakan kak suratul Baqarah ayat 1-5. Lillahi lalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sampai ayat 5 itu. Setelah itu pindah ke kaki saya baca kak suratul Baqarah ayat terakhir, tiga terakhir daripada suratul Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai ayat tiga terakhir kada ada gunana ya roh maka dai ya ku mendek mana tu matu mendek mana tu akan ditemukan nak kita dalam nak guru lotta naik ya ku angka hukum ya roh baca kak ya roh maka itu akan memudahkan saya untuk menjawab pertanyaan malaikat itu. Nah, jadi ya roh papasan apa gulukkan Abdullah bin Umar ya ayana tu malah ya roh guruta roh salah satu pegangan maka ada boleh kurup pesan na Umar maka dena mariga kaitu mangaji ki sadena kuku. Ya. Yang tidak boleh itu adalah di dalam kubur. Kalau mangaji di dalam kubur itu mangaji. Atau di atas kubur, dene ki kuriasi na kubur mangaji wati, tapi di samping kubur boleh. Maka Abdullah bin Umar mapas angaji ka. Pas sebagian kan dari kita dia nalon acak tidak ada dari Rasulullah. Kalau ini tu kan ada ibarat lebih tak, ibarat lebih tak pegoh. Apa se? Apalagi kita kita butuh support bantuan dari orang-orang. Nah, apa yang ditunggu itu selain itu? Yang pertama adalah di dalam Al-Quran. Laa akhratani ila ajalin qarib lala, jadi yang otomatis ini dialog Allah dengan orang yang mati di dalam kubur itu. Maka dia otomatis dia ada kubur dia gambarkan dia pun Allah Ta'ala lala akhirat tadi, jadi yang otomatis dia puang namanya dia kasih wending dia kasih direkti waktu cek muah, cek muah maka dia pun Allah Ta'ala lah kok maka kalau aku lewat pun seloki paling sukulino buat apa? Maka kau nak kalau kau lisu maka dah lok kasi lisu ke dah reku kuraya loka baluma kamu kekasih kura pakai paku lima hitmu loka baluma dah reku ikut katau sih kesel engkau nak semua lakosku engkau tak nak kapriku loka balu kamu kasih SK lo kapan tambang lo negah kasih Pak Aswad dakah pada Loki masih dakah wakar orang mati meminta kembali ke dunia ini untuk bersedekah. Kenapa dengan sedekah? Nah sahabat ternyata ya harus sedekah di itu tempatnya, wah apalan nasi dah keboi kepada tu, buah ikan. Kenapa dia tidak minta kembali untuk sholat buah kesimpul, ya suka buah cina produk sepanjang itu sepanjang buah ku mati ini terputus pahalanya dia negara pahala sepanjang dari pak mati ini negara lelet moto ki pemas sepanjang pak kurang ni lembut tapi sana mengaribu kasi juga masuk banyak apalah itu tahu terputus kenapa dia walau kajak ke haji buah apa lesu kipa lo nakin ribet ke buah lo apa maka apa kaiti mati ni dia ada pahalaan dia terputus kecuali ada namanya haji badal pas arroyuki haji kan tapi hanya sekali itu diterima setelah itu selesai tapi eksekusi dekah padahal mati di rumah mana lagi kulit disumbangkan disedekahkan oleh keluarganya di Melaka pada tatami ya darah tempatnya makan bumbu ya gak patuh ya gak patuh ya gak kurung ya gak ladan bisa bumbu teman besar ya bayar diwak lembut masih dekah nasa lembaga tosi boleh rodega aku kemana
Maknya itu roh, dia ada itu di dalam sebuah riwayat, ternyata itu roh. Roh kan tidak mati ya. Ternyata itu roh juga itu. Bapak ada loh nama Dumbadu, selalu singgah-singgah di dahan-dahan gitu. Mak bicara. Si Ruttu padahal baru. Kena, bahagia kau temanmu setinggi, kena saya alhamdulillah. Wali. Kau anakku ya. Tiba kiri ngakak, wah. Luar biasa ke saya itu, ke saya, ke fakta pala, ke anakku fakta pala, jangan jawab aku, sama gitu, sepuluh roh, tiba sarat itu ya roh, tosok kita roh, ke saya, ya roh, matanya masalah pak, ikan orang parang masalah, langsung lukir, mana anakmu, ikan anak, mana ikan, ikan matu, matanya masih kolar, tapi ini kami semua, matanya sekolah, tapi ini kering keran, dia tahu bapak bila mana kau dapat mengatakan itu. Jadi roh itu, maka itu yang selalu dikirimkan ila ruh, ya Al-Fatihah ila ruh kepada ruh. Kenapa ruh itu yang tidak mati? Makanya dikirimkan Al-Fatihah. Ya, itu cuma kata si dega kalau naik dega ya roh mati. Kaca betul roh mati ini. Ini ruh ila ruh itu mana? Ila ruh. Karena ruh itu tidak mati, pada akhirnya disatukan oleh Allah. Jadi sedekah itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Makanya ajalah lo nak masih kila tu, mana kasih kira keufah si bola, nilainya tu nama masih kila tu nama reke, malah tu nama penti. Tapi itu dia itu sifat tu makut tu. Si lalu tu si bola tu si keisi bahari lawai dan kata masih ikhli lulade tu nah ya tiya sangke jana ya sangke tosikke nega pojib itu pak tosikke sendiri dan pojib pada anda tosikke jagakan Allah jagakan siapa saja tosikke sendiri dan pojib tosikke itu jana ya sangke tosikke itu nega pojib itu sikke lalu padahal itu sikke itu. Jadi dengan puji wih, makanya menjalani itu sifat apa sike? Dengan agak puji. Sike na sike. Ondo sike na, namu alih na sike keto. Wadi ni mandri male. Wih. Udah lalu, tidak pikir ya makanya. Wali ke si male. Kuras sih. Dengan kami, balena kebolaan cini-cini bawah itu bawa pencet itu. Asal. Baju lole buat pokona tasi minggu dua minggu tace dia liah ya rotir seke na seke deh dah gak apa na seke na pak pas seke tu dah pak kamu alir na seke ketuk iya majalah tu ya si pak dengan satu apa jadi ya maraji kita masuk buka hai ibu ibu majalah kamu seke di terutama aja nak kata mas seke kulakit dia kungkan di lole lolakit tak kuidi aja masike. Di bapak ni, ya, tak kilo yang makan bapak nah. Sedekah gitu cuma perlu. Iya. Sedekah lokasi di masih dekat. Iya. Pak Malopo tu apalah nah sedekah ya tu bede ku laki. Pak Katoba tu tahu wah. Mabas aku tu lagi tapi ku laki nah. Enggak. Mau makan di mana sah? Cesa tapi dia tukar kue biru. Ah, jadi, jadi aja lalu kan kasih itu aja lalu teman aku laki kita jadi kata di tanah badi cengi pak. Apalagi jalalo kan kayak ro bombe bombe kasih laki laki kita pak. Iya ku di bombe laki kita, di bombe uranewe negara makasih matu jutu jaman-jaman. Ya ku baca bapak galung ina jokka galung ina ibombe ku berena enul lima kasih salah cete ku mak beku ni ajena na beku maka nasabak ni na baca meringgeran pak kantoro na ibombe ku berena na jokka kantoro namu si mewana na jalo belakang maka di mana dia gak ada masalah masalah ku boleh dia nama kasih jawana jokka masalah salam aja jawana dia nama kasih maka si garu-garu
Ayat ini itu kekurangan itu urang dia salah makun dia nak majafaring anu nan tala jokana. Dia nak kesip parengar anu tak itu urang ni. Makanya itu makun re makna kada. Dia nak tutup makna tidak ada yang laki-laki yang hebat kalau tidak ada istri di sampingnya yang selalu baik untuknya. Iya, dia dulu. Maka nak kubasih sama aku re dia dulu mak tujuh zaman urang ni. Ya ku bajama ku reda dulu lemah 77 urane. Nah, makanya seorang suami bisa kemudian menjadi suami yang hebat karena dia punya pendamping yang hebat. Coba kira Soeharto. Soeharto itu bisa hebat karena ada istri sampingnya. Di sana mati benena. Ega ada telur palesoi, dia gak boleh palesoi. Telukur betul. Di pici sana mati benena, dia gak ada seorang yang lepa-lepa. Tidak bisa lagi bangkit. Siapa lagi setelah itu? Habibie. Jadi presiden luar biasa hebatnya. Cisatna mati Ainun. Sampai dia menghadap Allah, nenang kena bangkit. Tidak bisa. Siapa lagi setelah itu? SBY. Bayangkan mana SBY, tentara, ABRI. Dua periode hebat. Di sana mati benina mangaku tuh tidak bisa bangkit lah. Jadi itu yang kemakmuran luar biasa tuh. Jadi hanya ya kesini harus menjadi perempuan yang sangat hebat. Jadi aja teman aku nado kalau kita kesini. Ya batasnya di belakang oleh Allah. Nah, jadi sedekah berilah bersedekahlah. Jadi kau kesedekah tadi kata Robert almarhum. Engkau kasih nataro-tarongi kerial pemana anu demak kada ya iya ada 5 juta pamanya ya lah tiba ya weh tapi pasti lebih daripada ya lah tiba 5 juta maka 5 juta itu cara kita bersedekah aja tak sini mesiji maka dapat penambahan itu mesiji anu mesiji yang betul firdaus atau pemana itu weh pak mesiji tak maka simpel tuh tapi ya rumah diterima apalagi dan jamaah ikut kira-kira tapi aku itali patah masih di juta aku jangan ke Firdaus pesuni kurut tali 50-100 pokoknya Allah tidak melihat banyak atau sedikitnya tapi mualah tanah di kita ikhlas tidak bayangkan aku 50 masih ingin mengerti ya roda sumbangannya setiap maghrib umpamanya berapapun orang yang sholat maghrib pada kesempatan itu enak subuh oleh masih dia agar kau tak terima atau mati nah enak itu dalam mana itu masih dekat itu atau mati itu nesu nah sama wah mati terima tutup ini untung tidak dikasih kembali Pak Sardegi Pak Lesu kau mati di rombe lolo lesu isak barang ini anak ini gak amanata makna mana kau di mana joko kau masih bola kerokak malu bola api ya masih dekat siapa tu kau ikhro galu lokak galu lokak kau beli galu tu dah apa beli ni lokak kau beli kau dah boleh lokak balik lokak masih dekat siapa tu kau naik lokak masih dekat seandainya dikasih isi untuk kembali tapi tidak tapi ini Pak Imondrina aguruki yang kuma mati dulu toki masih dekat anak-anak cucu kita nanti juga rajin bersedekah untuk kita yang kuma rakyat memang nih sama kita tuh atur anak tamat tersebut namun bapak biasa merakyat kota itu nak kena kiri kiri ini ya, jadi alih nama aku tuh tapi kalau kita kasih contoh aku termatur tersebut mama dulu juga begitu kasih contoh yang kedua apa yang ditunggu oleh orang mati itu selain sedekah adalah doa. Oh, jadi aja nak dia nak dikit maka dah mati ni almarhum buang selesai ni urusan tadi alih dah tahu manusia anu pukul Allah apa yang dibawa ya tuh dan oleh ini si raga-raga jadi nak dikit orang mati itu selalu menunggu doa-doa kita menunggu support kita pada lo nasi itu pak golok namun maga latihan nah ya ku dega ada supporter naik madonot tapi ya ku makasih tori latihan na lah mega tau supporter na namun kepal lah itu pak mage mega pendukung na mega namun buat foto sih tapi ku dega pendukung
loyok isepi. Sama dengan orang itu butuh support kita, doa-doa kita. Iya. Ya, ya itu napa guru ki guru taku karena ya se apa namanya itu? dibaca ke sana? Kubur itu sana? Sandar ya ipa guru mak ni tomati talki ni tomati ni bulan ya ku datane ko matu ya tu pak buker buker nakir kada ni ga huamu jawab mak kada pegala ipa guru i kada situ mak si ada ke ipa guru nak kali mak kada ni nak kali ga tu nekia apakah dia bisa jawab atau tidak apa sih nak mengalata tapi nak kali ga tu. Nah sabar iya tuh tomate, sepa-sepa sandal atas mana kelihatan. Makanya itu, ya ku tamat di lantai kubur, maka dia minta. Beresel lekuk. Maka dia suruh kita minta, maka beresel lekuk, sepa anak kelihatan tuh. Agar betul-betul dia suruh kita minta, maka beresel lekuk. Aku dia tuh anak kelihatan tomate. Nang kelihatan anak itu, dia suruh kita beresel lekuk. Cuma, dia yang kelihatan baliwi. Pasal dia yang kelihatan baliwi, boh. Assalamualaikum ya Allah kubur apa bahasa mama waalaikumsalam hai dia nanya aja di masyarakat kubur biasa untuk tidak diperdidakan jadi nak kelihat tuh jadi fagur kaya kunaan waktu natan aku diingat kamu bagi bali maka kunatan aku makan dan ingat tapi aku jawab aku ya, tapi orang yang senantiasa bagus sholatnya maka dia sempat janda tenang iku maku tanah maku malika bukan kiri iku tidur bawah tidurlah seperti tidurnya pengantin baru iku maku tanah iya penjawab pura tona tumu majai pura tona tumu jaga waktu kulino maku kue iya tosik jagaiku itu sempat janda itu pura tona mu jagai betapapun kamu ngantuk betapapun kamu capek asal banget aku masih jejok ke mana maku kue walaiku iya tuh si jagek tidurlah seperti tidurnya pengantin baru yaku maku tanah bukan nakir marah buka makalah sumpah jagek Allahu Akbar kenapa ini ku jawab ini sendiri iya wakilnya iya pengacarana jadi iya pengacarana ya ya pengacarana semua anunya ya mana saya diserahkan sama saya mana biyuka syahadu Allah ilaha illallah wa syahadu an Muhammad ar-Rah angka mana papi beli tidurlah seperti tidurnya pengantin baru kenapa sempat jatuh hanya dia itu makan apa kesih sempat jadi doa-doa kita semua apalagi makan dengan mata ajalalona angka tolam murinya wana di mana anak kena cili-cili kubur untuk mati orang yang meninggal itu senang bahagia kalau dikunjungi oleh orang-orang yang dia kenal dia cintai dia sayangi sewaktu di dunia enggak pun ada puji lagi woi kucok aku terliwat meren itu kan Nabi melakukan itu Nabi senantiasa bersiara tapi Nabi tak masyarakat kubur wani jumlah apa? Wani jumlah kenapa? Roh orang mati itu akan kembali setiap malam Jumat di mana dia dikuburkan lesu jadi kuhoki mesi runtuh atau mati tak kukur wani jumlah atau Jumat tapi tengah bani tapi Nabi tak itu kan itu hurafi masuk pajak tengah bani lepa petik-tetik dua lah nampak jauhkah kubaki siaranya kuburun keluarga atau sahabatnya nah itu yang dilakukan oleh Nabi itu setiap malam Jumat kalau toki maka dia loka maka cuy kena minta aja nak untuk adik ala lihat ala jokar ya iya tapi makanya gak mata sunana itu asyara kuburu asineng kami si baju mah ya tapi usah semangat nih balik ke sini gak waktu ke ya roh salah sama ya dia nama digaga ya dia nama digaga biar mau waktu kutan dia nama digaga ya peti jauh kaki ha
kenapa? Ya, nah puji tuh joki siarek. Ya, tapi entah nah, yang pertama ini dari pertama kita berselagi. Yang kedua macam baca ki. Doakan apa doanya ya? Sikri-sikri ki. Bacangi ya, agama aku tuh. Bacangi ayat kursi, bacangi kulwalau, kata lu bacangi surafil farkil. Kalau ada masih ada waktu bacangi asli. Apalagi diboloi, bacangi api baca inatena. Magina inatena, karena ya ron natena fakta sawukini nawa. Nabi menerima menurunkan ayat ini waktu mati anaknya ya sengi Ibrahim. Nabi dalam keadaan bersedih maka turun ayat ini pasokini nawa Nabi. Nah, kali ter, ima terona fakta itu tahu ya. Ya ku angka makun rilakain na tuli juga minum kopi kuruh juga mawar kop tidak salah tutu menena tapi kalau berapa kelisu kopi sabana juga kopi kebolan nah iya tetap bacaan ya kali ini pak guru kibik bu kopi pokoknya mambali-mali tulis iya kali ini wadena tulai pak. Pak Japin dan Pak Gulukang Aisyah yang membuat Nabi itu tidak lupa, bisa lupa dengan Aisyah. Di sana minta nak baca-baca, di sana minta tapi Nabi kan matematoi, enumatoi. Biasa tuan ini mabung-mabung kan? Ya, bagaimana caranya ya Pak Gulukang Aisyah kemengu kopi, ku nagaru ya kopi naki kacaya, kacaya roh apa naku, mana ku kamar, matawabu atau, kuih kafe itu digaru mati, kafe itu. Kafe itu, benar di kafe itu, macet kok di tengah nawaina, pecuk di seru. Sip. Nampak baca inna atwaina. Nah, inna atwaina kal kautar, fasolli lirabbika wanhar. Inna syaniyaka wal abtar. Atau kengilereng ngati, di kesanalah kita. Murdi, tanah, bapak nah, ingat sana, bapak Nurdi, deku Nurdi, murani nagara kurhi susu masih pak melurak macam ni minum, sagadina eku kopi susuku. Capu kopi nak kurang kurang pernah pak pernah kakek kita pengalatan lama lima lili su. Nah, tapi dia lewat di sembarai baca. Ya kamu ni lojo ke mata sila kita dibaca ni ya Roy. Dia mana anu waktu kalau mak pergi ke tasie, kau ni lari lili su. Iya, dia kena barakah. Inilah yang dianu oleh pengulung Aisyah. Ah, jadi ya Roy tapi saya kira, artinya dia tenang ke mana Roy Raniwe. Ya mungkin joka minum kopi, mungkin juga ada kesalahan dari perempuan, bisa-bisa juga. Nah, siapa yang ketuk-ketuk itu emakun rei. Awe manakah makutul anda minum kopi lakai? Nah, iya. Surah matulah etawan apakah besu, tak buat telur pepak apa tolin apakah besu. Tiga kok tuh udah saya, kenapa ini mapalawai? Awe, ini adalah apa tiga sih, kenapa mapalawai? Ternyata ada si kurlam yang mesti status. Ay, deh gagah. Besu si matu kopi lolo noko. Tadi dia bagai bacaan ya roh, bacaan supaya dia nanti lojo ketutup roh. Dek, ya, sekira ya malampir di samping. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini menjadi apa namanya pelajaran terbaik untuk kita semua. Ya, jadi tunggu mega tunggu pengajar yang kena sampaikan, sampaikan dalam waktu ini. Mudah-mudahan menjadi jalan untuk kita semua. Rekeng ya resang itu geng na angka kisi mata merapir hongalatala sedikit banyaknya mudah-mudahan berkah untuk kita semua saya juga pribadi dan sebelum saya tutup marilah kita mengikhlaskan surat Al-Fatihah kita kepada Alina
almarhum Bapak Andi Muhammad. Mudah-mudahan kepergian beliau dimudahkan segala urusannya oleh Allah, diampuni segala dosanya, baik disengaja ataupun tidak disengaja, ditempatkan di tempat yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. La hadratil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususan ila ruh almarhum Bapak Andi Muhammad. Al-Fatihah. Fatihah bismillah. Ya kadal penuh ya kadal setaik bila surat al-mustaqib surat al-latina an-ampali bila-bila amin. Inilah yang saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kalau ada khilaf salah pada kesempatan ini. Saya hormat Tuhan saya mengucapkan beribu-ribu maaf pada kesempatan ini. Wallahu taufiq wassalam wa muwafiqillahi wa bittariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.